Oke, sesuai request kalian kita bakal lihat. Apa? Kita bakal lihat lagi dasi gantung. Dan kalian pada bilang Serena berubah kalem. What? Mungkin. Jadi kita lihat Serena berubah kalem. Kenapa Serena bisa kalem? Serupan enggak deh? Ya gabut nah. Main TOD ada orang. TOD? Hah? Ayo, aku ikut. Siapa lagi mau ikut? Ayo, kami ikut. TOD. Gak tahu. Oke, satu. Oke, Mukhtar berhasil. Dah, turun kau. Eh, tapi bukannya ini tantangannya terlalu gampang ya? Kita semua kan bisa. Lah, iya juga ya. Fanny aja pernah manjat pohon kelapa 15 meter. Waduh. Kau juga pernah manjat gedung pencakar langit 30 lantai kan? Waduh. Oke, gorila. Oke, lanjut. TOD. Truth or dare? Terlalu banyak berarti aku. Dare aja deh. Dare. Iya, itu maksudnya. Dare. Susah lama banget. Apa weh? Lama betul pada orang nih. Jangan aneh-aneh, woy. Baik, setelah diskusi dan pertimbangan serta pendapat dari beberapa pihak, akhirnya dipilih tantangannya adalah bersikap tenang. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan maafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Wah. Sejam. Mohon maaf, bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Gak boleh ngegas. Ser, buku mau robek. Iya, gak apa-apa. Eh, utangku sama kau gak usah kubayar lah ya. Dikit coba tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah hilang, Ser. Gak tau kemana. Nanti lah aku ganti. Oh ya udah, biarin aja. Gak usah diganti. Yah. 30 menit. Mon. Kok jadi serem ya? Berasa genre thriller horror. Kok ngerasa gak sih? Iya. Iya kan, kayak kesambet. Kok takutnya juga aku? Udah aja kali ya? Iyalah, cari aman kita. Ngeri banget Serena kalau Ser, udah gitu. Stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh kenapa? Gak apa-apa, Bah. Asli, Ser, cepat balikan SK biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Ya. Woy, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, Toy. Takut. Serena berubah selama hampir sebulan. Oh, serius? Dan mereka sekelas-kelasakan aura memancikan siapa ini, ya? Jadi horor. Tuh gara-gara truth or dare, kirain gara-gara manjat gedung pencakar langit. Yang tantangan sebelum bisa gitu ya. Oke, yang kedua siapa tahu dapat jawabannya. Serena berubah kalem. Jadi horor jadi pada takut. Iyalah biasanya ngegas jadi aneh. Tuh kan? Ya ampun. Sampai kapan jalannya pun jadi baik-baik? Kapan ini berakhir? Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematikaku ya? Pasti Serena marah nih. Normalnya dia pasti marah. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Yo. Semuanya aja, Bah. Nina, salin cepat. Fix, ini otaknya dia udah menguap deh sudah. Bukan gara-gara teori kemarin, Bani. Ini kalau dia begini terus gimana? Enggak, kalau gitu dunia bisa dalam bahaya, Mon. Loh? Haha, mantap bisa party kita. Oh, dia... Ini yang... Lagi cuti deh. Inner beauty-nya cuti. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Silahkan buka hal... Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Iya, matanya... Waduh, kenapa gak cepat kasih tau ke saya? Harus diteleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Saya wali kelasnya, Pak. Begini, Pak. Belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Apa Bapak tahu solusinya harus bagaimana? Biarin lah. Oh, jadi orang di rumah lagi berangkat semua. Dan jadi titip di tempat neneknya. Pantas Bapak nggak tahu. Berbahaya, Pak. Jadi harus bagaimana ini? Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Coba salah satu cari racun semprot nyamuk. Cepat. Siap, Pak. Aduh, semoga mempan. Kalau nggak mempan, nggak tahu lagi sudah saya. Ini, Pak. Dapat di mana kamu? Pak, cepat. Bayangon. Baru beli di toko sebelah, Pak. Jangan! Nggak bisa! Cepat cari yang kandung luar sah! Pak, nanti anak orang, Pak! Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi. Begitu katanya cari nyembuhkannya. Tadi sudah kita kasih yang bayangkan kandung luar sah. Kita coba sekarang efeknya, mempan atau enggak. Ser, langsung basah tumpahan air. Mana? Siapa yang numpah?
akhirnya. Akhirnya. Yeay. Oh, iya. Gak jadi judi. Lah. Apa sih? Dia udah disemprotin. Oh, dia udah disemprotin. Oh. Dia udah balik lagi. Iya, tahu maksudnya si setan dalam dirinya tuh akhirnya nongol lagi kan, gak jadi cuti setan dalam dirinya. Terus kenapa? Serena yang kalem lebih mengerikan dibanding Serena yang biasa. Iya, orang biasa yang ngegas tiba-tiba kalem tuh aneh. Mencekam. Makin kalem Serena, makin keluar aku lagi baca komen. Mana? Makin kuat aura negatifnya. Mau nonton yang mana lagi? Kita terakhir nonton yang Squid Game. Apa ya? Yang paling banyak ditonton, vaksin sama screenshot. Ini sih kayaknya dia nyatet di papan tulis, terus langsung dihapus kayaknya nih. Baik, rapikan semua yang ada di atas meja, masukkan dalam tas semua. Duh, kenapa nih? Ada apa nih? Perasaanku nggak enak nih, Mon. Saya ke WC dulu sebentar. Coba tolong salah satu hapus dulu papan tulisnya ya. Foto dulu lah. Ada tulisan, aku baru sadar ini. Dilarang re-upload. Oh iya. Soal dan kunci jawaban. Weh, screenshot, screenshot. Soal sama jawaban ulangan, woy. Cepat. Screenshot. Soal ulangan nih, woy. Mana? Sini baru foto. Lah. Raki, cepat kirim di grup. Iya, sabar, Mbak. Sudah kirim screenshot. Cepat duduk, nanti mau aku berbalik ke sini, cepat. CCTV. Ya. Penanas. Weh, nyontek. Screenshot. Lah, apaan sih? Gurunya, lah. Ya, dia fotoin CCTV-nya itu. Kenapa CCTV-nya? Saya nggak tahu ini. Kirim ke WhatsApp guru dulu. Anak kelas ini kok makin kesini makin liar ya? Kenapa? Harus diajukan suntik rabies ini, sekalian dimasukkan cagar alam semua. Kenapa nggak screenshot langsung dari tombolnya aja? Kenapa pakai handphone itu? Bisa foto. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Oh ya, semua barang, HP, buku yang ada di atas meja dimasukkan dalam tas semua ya. Kita ulangan dulu hari ini. Gampang, santuy. Udah dapet soal sama kunci jawaban. Aduh, ini soal yang lama ini. Lah. Sebentar ya, saya cari soal yang baru saya buat tadi. Kayaknya ada dalam tas ini. Ya. Lah, waduh. Selesai apa sudah? Soalnya bukan yang tadi dong. Hah? Selamat, kepada kita semua terjebak dalam prank. Eta terangkanlah. Apa sih? Nah, ini lagunya itu. Kangen ya. Apa sih? Sama Elija. Apa sih? Eta terangkanlah. Bisa gitu ya di prank sama guru ya? Aduh. Akhirnya kita tahu kenapa Serena berubah jadi kalem ya. Setan dalam dirinya tuh lagi cuti. Oke, thank you so much for watching. See you next time dan bye-bye.